ada di Vienna, yaitu kotanya Austria. Yuk kita lihat videonya, jangan lupa untuk mengikuti video-video kami berikutnya, untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng ya. Terima kasih dan selamat menonton. Gedung di depan itu namanya Rathaus atau artinya gedung balai kota. Tempat ini biasanya untuk event-event tertentu, dan pada saat ini ada pertunjukan sirkus. Dan di sebelahnya balai kota ada gedung yang namanya Burgtheater. Dan di depan itu adalah gerbang untuk memasuki istana kepresidenannya Austria. Namanya Hofburg Palace. Masuk. Dan itulah penampakannya. Bangunannya khas banget. Dan ini merupakan pintu lain untuk memasuki istana kepresidenannya Austria. Sekarang saya berjalan menuju ke gedung parlemen. Gedung ini sekarang dalam tahap renovasi dan sudah berjalan lebih dari 3 tahun dan masih belum selesai. Dan ini adalah Belvedere Palace.
tempatnya keren banget, tamannya indah banget. Jadi teman-teman kalau ke Vienna jangan sampai lewatkan tempat ini, Belvedere Palace. Dan itu adalah gedung Opera House. Gedung ini digunakan untuk pertunjukan-pertunjukan orkestra. Dan jalan ini merupakan jalan ke arah Steppenplatz, merupakan jalan yang sangat ramai. Dari pagi sampai malam itu banyak orang untuk berbelanja atau sekedar berjalan-jalan untuk menikmati suasana. Sekarang saya berjalan menuju Sonnenbrunn Palace. Ini tempatnya luas banget ya. Di belakang itu tamannya sangat luas.
Hahaha.